Itu mau makan yuk. Soto ayam ambengan, Cak Di. Sambalnya banyak. Abis pulang olahraga, kelaperan, jemput Saka, kita mau makan soto. Jadi beberapa hari yang lalu lagi aku lari di SCBD, terus aku ngeliat soto ayam ini penuh banget. Cuman aku kemarin udah gak makan karena kenyang. Jadi kita pengen kesana karena aku penasaran. Oke okay, guys, kita makan situ guys, sama Saka bilang. Hai Om. Hai guys. Hai guys. Kita mau makan yuk. Kita mau makan yuk. Kita mau makan yuk. Oh, kita mau makan. Ada Om Adam, kita mau makan yuk. Soto ayam ambengan, Cak. Cak Di katanya. Yuk, aku habis nari ya, guys. Kok aku emang Cak. Emang otaknya tuh udah enggak se-fresh dulu kali ya. Itu enggak bisa-bisa enggak hafal-hafal. Aduh. Ini udah nyampe. Peluk mamanya. Aduh. Biar mamanya enggak hilang. Biar mamanya enggak hilang. Peluk mamanya. Biar mamanya enggak hilang. Oke, peluk yang kencang, peluk yang kencang. Gitu. Demen juga makan sini. Iya. Ya ampun. Yuk makan. Kayaknya bikin YouTube enak nih makan sini. Ya udah. Aku gabung kamu aja ya. Ayo dong, ayo dong. Sini dong. Kamu habis ngapain tenis? Enggak, aku habis olahraga. Cuma kalau balik pasti makan ini. Mas, apa yang paling itu? Ini soto campur. Soto ya, soto campur, mau. Ketemu Nina dulu pernah kan YouTube-nya kita yang tas. Tentang tas. Ketemunya di sini. Aku mau, kalau komplit isinya apa? Ayam kulit, ayam. Ayam aja ya? Iya, kita foto ayam dulu. Iya, boleh. Enggak, itunya juga dikit aja bihunnya. Abis latihan ngedance gitu. Dia emang bisa, suka? Emang suka. Kamu udah lama di sini, makan sini? Enggak, udah berkali-kali. Tapi emang terkenal banget? Terkenal banget. Jadi kemarin pas aku lagi olahraga di CBD, lagi lari pas hari Sabtu kan, terus ke itu tuh ke North Corner situ, jalan kaki ke sana. Ini rame banget, koyak ya. Kita makan. Jadi ini ternyata alamatnya banyak banget, ada di Bank Mega Tendean Food Court, Bank Bakri Tower, Kantin Epicentrum, Pasar Modern Bintaro ada. Oh, ini kita yang di Tulodong. Mau minum Mbak Ita. Aku mau minum Mbak Ita. Kamu baik banget sih anak mama. Anak mama bubu. Jadi ini pakai koya. Oh, pakai itu tuh. Dia rumahnya deket sini, jadi gampang sini ya. Ya lompat. Iya lupa, harusnya pakai ini nih tadi. Apa? Iya itu dong, biar segar-segar gitu. Sambalnya banyak. Duh, aku tadi lagi ngedance, lagi latihan ngedance, terus yang dipikirin ini. Gimana mau kurus? Bismillahirrahmanirrahim. Di UK berarti ngambil apa? SMA? Enggak, dia masih high school. Oh. Ini anakku aja mau kuliah yang itu aja, terus aku masih ya. Kamu bilang, Kak boleh gak sih kan nanti S2 aja, jangan S1. Mamanya gak sanggup gitu. Iya, sepi loh. Beneran. Makanya. Gak ada yang di iya. Kayak ngajak jalan, nonton, iya, apa. Biasa kan aku sama dia tuh. Iya. Oh my God, iya enak banget. Kuahnya aja enak parah. Pakai ini ya, agak banyak kan. Oh. Wah edan, enak banget. Kamu baru kali ini? Baru, gara-gara ya, kemarin jalan kaki di sini kok itu ramai banget. Ramai banget.
Iya, kita yang nggak pernah ke kita aja ini. Katanya di depan tuh juga ada mie juga enak katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya enak banget. Oh enak banget. Ini aku pesan yang komplit. Enak enak. Wah ini mah bakal jadi langganan nih. Dia kalau hari Sabtu Minggu tuh ramai banget di sini ya. Orang-orang yang habis olahraga. Soalnya kan Cafe Day itu udah pada ditutup kan. Dia habis lari makannya di sini. Soto asli Sambengan Surabaya. Kamu bukannya dari Surabaya kan ya? Bukan, Dika, Malang. Oh, Malang. Oh, mana sih? Solo kan? Oh iya. Gurih. Tuh berasa banget ininya. Bumbunya asli enak banget. Enaknya. Kaget kok ada Nina di sini. Kapan balik? Lama kita gak ketemu ya. Baru 2 hari yang lalu. Oh. Gak jet lag ya? Dari mana sih? Amerika atau mana? Amerika. Kapan kita terakhir ketemu ya, Bebe? Udah lama banget. Kayaknya pas fitting gitu deh. Habis itu ya. Habis itu kan pandemi tuh gak lama. Dari jam 8, Pak. Dari jam 8 sampai jam 5. Kita 20 tahun lah. Berarti ini cabang pertama ya? Iya. Dulu mah waktu saya kan saya masih baru paling berapa mulai maksudnya kan ini harga baru maksudnya. Kalau harga yang dulu kan kita kan nggak ngerti. Ini cuma harga 27 yang biasa. Mungkin biasa yang paling mahal ya? Ya 30. Itu paket apa? Paket biasa standar. Ayam ati amla kulit. Komplitnya. Paling 30 lah. Standar 30. Ya dulu ada tapi kan kurang maksudnya tahu namanya betul maksudnya dulu ada. Untuk pemesanan di online bisa ya? Bisa online. Pakai cara cara gitu. Iya. Enak enggak rasanya? Endul, endul. Enak sih. Endul. Pakai koyornya. Enak. Iya. Saka kerupuknya gimana, Saka? Intinya ini enak banget. Ya, makanya rame, ya wajar. Terus porsinya kalau yang aslinya mungkin banyak ya Nit ya? Kalau aslinya porsinya banyak ya? Porsinya aslinya banyak. Nina makannya dimasukin nasi juga enak ternyata. Dimasuk-masukin nasi gitu. Ini aku yang pakai empela segala macam. Bisa tanyain deh bisa pesan-pesan porsi banyak gak? Oh bisa? Buat acara-acara gitu bisa? Dia bisa buat acara-acara gitu. Recommended. Jadi kalian bisa. Atau mungkin aku aja yang telat ya. Sebenarnya ini udah terkenal banget. Udah terkenal dari mana-mana. Mungkin akunya aja yang telat gara-gara kemarin aja tuh. Oh dia ayam kampung ya? Ayam kampung apa ayam jago gitu? Keset bukan ayam negeri anak. Oke lah. Gitulah guys. Harganya juga kayaknya gak mahal kok. Standar lah harga-harganya. Ini rame banget sih. Oke, jadi kan kalau mau makan soto ayam Ambengan ya bisa banget ke sini. Iya, silakan. Bisa banget ke sini enggak akan nyesel. Oke. Gimana Mas Adam? Oh, enak, mantap. Cara gimana? Enak. Enak cocok itu. Andre ya, enggak makan. Udah habis, udah mangkok. Enak, Mbak. Kok mobil yuk, Salim. Salim banget ya. Oh Salim, oh ya Allah baiknya. Oh, aduh. Lagi. Kamu gede nggak boleh tapi ya. kamu gede harus mahal ya, jangan murahan semuanya di sini ya. Jadi saya mungkin ngomong-ngomong. Mama. Hati-hati sampai ketemu lagi ya. Dadah. Bye-bye. Dadah. Mama dulu nggak punya kolam renang. Ya, mama ke ember. Jadi dia kata tadi mumpup.
Terus dibawa ke kamar mandi, dia mainin ember. Ini apa mbak? Ini apa katanya? Air. Jadi dia anak kagak tahu ember. Mamahnya dulu apa-apa ember. Dikobakan kata gitu. Jadi dulu kalau lagi main apa-apa, kalau lagi main, main di apa di kamar mandi gitu, main ngobak bahasa. Bahasa zaman dulu ngobak. Oh, oh sayang mama nggak? Dia nggodain. Oh, sayang mama nggak? Oh sayang, oh I love you. Kamu godain mama kan? Kamu sayang sama aku kan sampai langit, oke? Okay? Oke? Okay? Jadi ya Allah matanya digitu. Ya Allah. Ini pacarnya mama ini, tayangan mama ini. I love you.